What's up, selamat datang lagi, welcome back kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini gue bakal record lagi ya game Forza Horizon 4. Waduh, bersama Supra cuy. Supra 1999. Gila, widih, kita liatin dulu nih mobilnya nih. Ini versi yang warna orange ini yang ada di apa ya, itu nama filmnya Fast and Furious ya kan. Widih, tambahan gali gitu kan. Oke, langsung kita bawa aja mobilnya ya. Jangan lupa bagi kalian yang nonton ini pakai earphone atau headset atau headphone ya, biar joss aja gitu loh nontonnya. Tuh, kita pakai 1998 Toyota Supra RZ. Oke, let's go. Kita pakai. Waduh, ini dia mobilnya. Tampak samping ini ya. Tampak sampingnya lagi, samping kanan. Udah lama banget ini, 22 tahun berarti ini ya mobilnya ya. Gila. Oke. Untuk tampilan dalamnya ya, kita lihat ya. Oke, setirnya sebelah kanan ya. Bisa nih, berarti dipakai di Indonesia. Tuh kan, mentoknya di sebelah kayak gitu doang lah. Padahal ini gua muter terus kan nih. Nah, ya udahlah ya. Oke, yang penting, wih sama ih, nggak delay gitu loh. Iya malam mainin ini. Ya ini interiornya ya, interiornya terlihat biasa saja, analog semuanya tuh ya dilihat. Soalnya ini ya maklum 1998 coy, cuman ini mobilnya legenda banget gitu kan. Beh, kita coba ya dengar suaranya dari dalam mobil gitu kan. Eh sebentar, ini auto. Sorry guys. Oke, let's go ya. Ini dia ya, kita coba. Beh, gitu ya. Oke, kita coba lihat dari luarnya. Kayak gitulah ya. Wah, ada suara cekit-cekit-cekit. Itu ya, khasnya ya. Itu suara dari apa ya? Turbonya atau dari apanya? Gua nggak tahu juga ya. Pokoknya itulah. Yuk, kita coba jalan-jalan. Ini udah manual ya. Oke, kita pokoknya perlahan aja ya naikin mesinnya. Jangan langsung gas kayak gini. Tuh, langsung kedengeran aja dari suara mobilnya gitu loh. Kita naikin santuy aja. Soalnya di Forza ini beda banget sama game sebelah ya yang kemarin gua mainin. Itu dari segi pedal gasnya ini, guys. Jadi kalau di sana itu pedal gasnya walaupun full dia tetap naiknya itu sedikit demi sedikit. Kalau di sini pedal gasnya gua injak full langsung. Kalian coba lihat di pojok kanan bawah langsung full itu analognya, coba lihat ya. Tuh, langsung full kayak gitu coy. Kalau di itu dia nggak kayak gitu gitu loh di game sebelah kemarin. Nah, itu dia ya perbedaannya. Menurut gua Forza lebih real aja gitu loh. Lebih waduh, harus lebih real gitu ya pokoknya. Oke, dah kita coba jalan ya, keliling-keliling pakai Supra cuy, menikmati pemandangan salju gitu kan. Gak bisa cepet-cepet mas ya, soalnya maklum di salju mana bisa cepet, auto ke gelincir nih. Kita enaknya ke kota deh ya. Oke, bentar stop dulu, ambil di kanan deh ya supaya nggak ditabrak orang. Nice, so kita tandain dulu ke arah kota. Wah, kayaknya salah arah nih. Kota sebelah sini cuy, itu kota yang biasa gua kunjungin. Cuman kita ke kota sini aja deh, lebih sempit ya kota sini ya. Johan mana sih, kayaknya sama aja ya, mending ke kota sini deh ya. Oke, okay, let's go. Oke, okay, berarti balik kanan dong ya. Oke, okay. Mundurin dulu giginya, sip, sampai satu. Balik kanan, let's go. Eh, ada orang dong. Gak bisa lihat gua dah. Oke, okay, let's go, dude. Dengerin kalian? Setiap gua ngelepas gasnya ada siulan gitu loh. Ada sebuah siulan. Nice sekali.
atas gitu loh. About. Take the first exit. Terlalu naik banget juga ya tadi ya. Soalnya di sini nggak ada jalan lurus yang panjang banget gitu loh guys. Jadi ya gitu tadi, sampainya berapa ya? Nggak sampai 150 ya. Itu juga di gigi 5 tadi udah susah cuy kayaknya. Kita coba lagi nih ya. Mepet kali. You have arrived at your destination. Sorry guys. Sorry Supra. Tiba-tiba ada kereta dan jalannya cuma muat satu mobil. Wah gila sulit, sorry guys. Mau coba ngedrive maksudnya, ternyata sulit ya. Kita coba lagi ya. Gue penasaran deh ya, buat coba drive di Forza ini kayak gimana sih. Cuman kayaknya harus disetting lagi deh ya. Tuh kan, langsung kebalik. Sulit, 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 sulit. Sorry, 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 Melonara.
Wah, kayak banget sekali, Bu. Guys, kehilangan kendali, guys. Gila kan? Gila. Sorry. Gila, enak banget hasilnya loh. Kayak satisfying gitu loh, guys. Mengemudiin mobil kayak gini nih. Menikmati Supra gitu. Dari dalam ya, kita coba ya. Gua bakal coba trip sekali, nggak ngetrip banget juga sih gitu loh. Tuh nggak dapet banget, aduh, penutupan yang suram. Oke guys, sekian dulu video konten Supra hari ini. Mungkin di episode selanjutnya ada gua adain nanti buat modif ya mobil lainnya selain review mobil kayak gini gitu kan. Kita keliling kota menggunakan mobil-mobil tampan lainnya lagi gitu kan. Gila ini mobil, cuy. Walaupun mobil jadul gitu loh, zaman dulu, tetap dah best. Nanti bakal ada konten modif juga ya. Jadi gua coba-coba dulu nanti modif-modif gitu kan. Jadi baru gua bikin kontennya. Oke guys, sekian dulu video berani. Thank you, bye-bye.